Hey, what up guys, kembali lagi bersama saya Aan Gunevi di sini. Yo guys, jadi kali ini kita akan nge-review game yang namanya Tour of Neverland ya. By the way, ini game mirip RPS 1 lagi ya guys. Tapi gue nggak tahu ini game offline atau online ya. By the way, buat kalian yang pengen download, link downloadnya udah gue taruh di deskripsi di bawah ya guys. Kalian bisa langsung download via aplikasi Tap, oke? Okay? Jadi sekarang kita cobain gamenya ini. By the way, ini kayaknya kita harus login ini guys. Oke, kayaknya ini kita pilih nama dan gender ya. Oke, nama gue aja ya. Kemudian kita pakai yang laki, oke? Okay? Confirm. Oke, guys, kita udah masuk gamenya. By the way, ini size gamenya ini 500 MB ya. Tadi ada update datanya sekitar 23 MB kalau nggak salah. Wih, keren juga nih. Karakternya chibi ternyata ya. Atau ini emang anak-anak kayaknya. Oh iya, emang anak-anak kayaknya. Ada dua kostum di sini. Kita pakai kostum yang mana kerennya? Aduh, ini kostum berenang kayaknya ya. Yang pakai yang sapi aja ya. Yang mana yang kerennya? Anjay, bingung gue coy. Kita pakai yang sapi aja ya, kayaknya keren ini. Oke. Kemudian apa nih? Konfirmasi kayaknya nih. Aduh. Tadi gue lihat ada ikon rambut sama apa tuh? Aduh, kayaknya kita tadi bisa ganti rambut tuh guys, ganti rambut. Aduh, tapi udah terlanjur kepencet konfirmasinya. Aduh, oke. Jadi kita coba langsung main aja ya. By the way, ini game masih bahasa Jepang ya guys. Ini bahasa Jepang atau Cina ini? Jepang kayaknya ya. Oke, kita udah masuk di cutscene-nya. Ini cutscene pertama ini apa ini? Oke, kita disuruh pencet ini. Kotak pos. Wih, kita dapat surat guys. Waduh, gue gak ngerti nih. Surat apa artinya nih? Wih, keren juga nih. Kita udah langsung masuk ke pulaunya. Waduh, ini pulaunya kenapa kecil banget ini? Balon udara. Anjir, ini keren PUBG tadi nih. Oke, ini siapa nih? Ini temannya kayaknya nih, atau bapaknya nih. Oh, Shanshina. Hai. Watashi wa boku no koto. Waduh, gue gak ngerti. Kita langsung skip aja kali ya. Bisa gak nih? Kita skip. Oke, kita udah masuk di mode gameplaynya ya. Oke. Gimana nih? Wih, keren juga nih game. Hasil grafiknya mantap banget nih game guys. Lihat nih, smooth banget nih. Jadi ini ada autopilotnya juga ya. Kita bisa jalan, kita bisa lompat. Wih, keren juga nih guys. Kita lihat sekeliling dulu ya. Anjay, mantap banget nih game guys. Coba kita bicara sama ini. Oh, gak bisa kayaknya. Kita langsung menuju quest pertamanya aja ya. Siapa nih? Sekarang kita, oh, kita panen dulu guys. Kita langsung panen ya. Waduh, sorry guys, ini ribut di luar soalnya lagi ada tukang ngerjain rumah. Nah, lagi nih. Oke, kita udah cangkul. Sekarang kita tanam benihnya. Apa nih, jagung lagi ya? Kayaknya ini jagung lagi ya. Oke, kita panen semua dulu ya guys. Kita panen semua dulu. Oh, bisa satu kali semuanya. Aduh, keren juga nih. Ini kalau di harvest moon ini harus skill level berapa? Level tinggi ya. Ini bisa langsung lompat nih, lihat nih. Kemudian benihnya juga bisa langsung lompat. Waduh, gila, keren banget ini game guys. Kalian harus cobain ya guys. Nama gamenya Tour of Neverland. By the way, ini ada gacanya nggak ya? Ini apaan nih? Kita buka email. Wah, kita dapat apa nih guys? Waduh, bentar. Ini buat ngambilnya gimana nih? Ya, jangan nanti gue salah pencet, gue delete lagi. Oke, boleh, mantap. Kita dapat item di sini ya. By the way, ini apaan ini? Waduh, gue kagak ngerti coy. Oke, ntar aja kita buka ya. Kita lihat dulu ini. Wih, udah bisa dipanen ini. Mantap. By the way, itu tanaman apaan nih? Waduh, itu beras tadi atau apa ya? Gandum kayaknya ya. Kita panen. Oke, kita coba panen satu kali lagi ya. Sap. Biar. Wih, gila guys. Mantap. Oke, udah ada wortel di sini juga. Eh, keren banget ini game guys. Lihat nih. Wih, mantap. Gini kayaknya gue bakal mainin sampai bekanan ini ya. Apa lagi nih yang 8 lagi nih? Ini apa sih? Aduh,
Bentar guys, bentar. Kayaknya ini kita harus nanam apa lagi nih? Yang ini udah 8-8, ini yang masih warna orange apaan ya? Kayaknya, aduh bingung guys. Oh, rumput ternyata. Rumput ya? Oh, rumput. Waduh, kirain kita menanam bibit baru. Hampir tadi gua pakai bibit yang dalam menu itu. Waduh, oke. Kemudian kemana nih? Kita kemana nih coy? Di sini kayaknya. Oke, Tuan Chipmang. Kita udah selesai nih. Mantap gila. Aduh, kita dapat apa nih? Apaan nih? Ini harus beli gak ya? Kita dapat ini kepalanya. Coba kita pakai ya, di mana nih? Inventory kalau. Oh, ini ada tas. Waduh, ini ternyata. Oke, coba kita pakai yang ini. Aduh, cuma 3 hari, coy. Aduh. Tapi ya udah enggak apa-apa. Kita pakai aja ya, kepala sapi. Anjay, keren banget ini game, guys. Oke, lanjut kita quest-nya apa lagi nih? Kemudian jagungnya kita mau jual kayaknya, atau gimana nih? Lalu apa lagi nih? Itu diproses atau di apaan tuh? Kayaknya dijual itu ya. Oke, kita dapat benih lagi. Oh, bisa dijadikan benih ternyata ya. Kemudian apa lagi nih? Oh, kita disuruh nanam lagi ya, wortel kayaknya. 4. Kemudian apa lagi nih? Kentang kayaknya ya. Kentang atau jagung ini? Aduh, gue bingung guys. Coba kentang. Kentang boleh kayaknya. Kentang ya. Aduh, kayaknya bukan coy. Waduh, berarti jagung. Waduh, salah gue. Aduh, gimana sudah ini? Aduh, berarti kita tungguin ini ya. Anjir, 1 menit coy. Ini nggak bisa diulang ya. Aduh. Oke, coba kita keliling-keliling dulu ya guys, sambil potong ini ya, potongin rumput. Ih, dapat serangga guys. Dapat makanan sapi kayaknya ini, rumputnya ini. Coba kita lihat sekeliling ini. Waduh, ada jembatan di sana. Itu buat apaan tuh? Ada kepiting. Coba kita ambil. Wah, dapat kepiting. ada yang mancing ini. Ini tuh ngapain ya? Oh, ini apa ya? Penjual benih kayaknya. Coba kita ke sini. Waduh, seru banget ini game, guys. Sini kita juga bisa mancing kayaknya. Tapi di sini kayaknya kita belum bisa pakai alat mancingnya. Ada ini bisa berenang enggak sih? Coba kita loncat. Wih, bisa berenang. Wih, mantap banget guys, bisa berenang ternyata. Oke, ini ada bintang laut, nggak bisa diambil. Oke, coba kita. Waduh, keren banget ini ya. Nah, di sana ada apaan lagi tuh? Ini udah selesai nggak nih? Oke, kita udah selesai ini. Kita panen dulu ini wortel. Berarti tadi di sini kita tanam yang ini ya, gandum atau jagung ini, gua nggak tahu nih. Nah kan, oh, oke, akhirnya bener juga nih. Aduh, oh, ini lama banget ini ya. Ini cuma 1 menitan. Coba kita ke sana. Nggak bisa lompat cuy, itu kebunnya orang kayaknya. Wah, ada kincir angin di sini. Coba kita naik ke atas bukit guys. Anjay, keren banget ini game. Gue asli suka sama game yang kayak gini nih. Ini apaan nih? Coba kita masuk. Aduh, bisa dipakai gak nih? Level keretanya nih 20, apaan nih 20? Harus level 20 kayaknya. Oh, ini apa nih? Oh, kayaknya di sini tempat tambang nih. Tapi belum kebuka kayaknya. Apa nih, kelapa ini? Oh, kelapa. Waduh, ribet banget ini. Sorry guys, sorry guys. Jagung ini atau gandum ini? Abu aman, kita langsung panen semuanya. Kita panen semuanya. 1, 2. Mantap.
Oke, lanjut kita report dulu questnya ya. Oke, kita dapat apa aja tuh. Ini lagi kita report lagi sama si Jipeng ini. Oke, mantap. Asli gila, gokil guys. Apa lagi nih? Oke. Kemudian di sini apa nih? Kita disuruh apa lagi ya? Wih, gila mantap banget game ini guys. Oke guys, jadi mungkin sejauh ini dulu gua kasih lihat gameplaynya. Buat kalian yang pengen download dan pengen cobain game ini, kalian bisa langsung download di deskripsi di bawah ya. Kalian install via aplikasi tab. Oke, jadi thanks banget buat yang udah nonton. Jadi jangan lupa untuk klik tombol like-nya, jangan lupa untuk subscribe. Dan oke guys, see you in the next video.